strike guys. MG. Strike. Alhamdulillah, MG lagi guys. MG lagi. Assalamualaikum guys. Selamat petang. So sekarang pukul 1:30 guys. So target aku hari ni MG. So guys, aku dah dekat spot. Aku nak set up umpan je, aku pakai udang hidup dengan casting. So sambil aku bottom, sambil tu aku akan casting juga. So guys, stay tune. Guys, aku bottom udang hidup macam tu. Aku nak try casting lagi guys. Tanyakan apa dia kan. Dan satu aku nak casting satu. So kita tengok mana yang kena. Strike guys. MG. Alhamdulillah. Okay. Yang aku dah cakap ada. So guys, MG pertama guys. Saiz boleh tahan tu. Aku cakap dia ada. Kita pindah spot sana guys. So aku tak dalam air tu. Aku nak pakai gawang guys. Aku nak pakai udang hidup. Sementara udang ada lagi. Udang fresh. MJ lagi guys. MJ lagi. Okay, MJ kedua. Okay, MJ kedua guys. Alhamdulillah. MJ kedua. Akhirnya. MJ kedua. Aku casting udah hidup guys. MJ kedua guys. Alhamdulillah. Boleh cari lagi guys. Aku off camera lah guys. Ni MJ ketiga guys. Alhamdulillah MJ ketiga. Aku confident ni aku cakap dengan kamera. Rupanya aku on. So aku teknik aku memang aku kas dan karau lah. Kas dan karau sampai hukap.
subuh aja. Udang ini beli pakai lagi sih. Karena udah actually udah tak cantik. Ya, kita buka udang lain. Yang dia dah tak cantik lah. Ini memang untuk bottom nanti lah. Saya simpan dulu untuk bottom. Cari udang yang cantik sikit. Terapung manis. Ini macam mana dia makan ni? Oh macam ni. Oh tak sangkut pun guys. Sangkut sikit je. Terapung bintik guys. Terapung minyak. Terapung leper. Alhamdulillah. Ikan keempat. Ah, dia pun ada guys. Dia pun ada. Cari lagi. MJ lagi guys. MJ ke tepat. Okay. Ngam. Aduh, sakit. MJ ke tepat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Jatuh terus ambil dia guys. Masa aku tengah off camera. Aku off camera sebab aku jimat bateri. Bateri aku ada dekat kereta. Bateri aku ada dekat kereta. Jadi aku nak pergi ambil tu jauh kat lah. So malas sikit. Jadi gunalah apa yang ada dulu kan. Melainkan kalau aku nak ke pasport nanti aku akan pergi kat kereta lah untuk ambil bateri. Sebab sekarang aktiviti ikan makin sunyi lah guys. So tadi ikan kelima guys. MJ keempat, ikan kelima. Rapu. Rapu kecil. Nak lepas ke nak ambil? Kecil sangat ni. Nak goreng pun tak badan. Lepas lah. Betul ni. Bye bye. Rapu guys. Ikan ke-6. Bye bye. Lepas lah. Kecil sangat. Panas tu. Aku tunggu umpan habis lah. Satu lagi guys. Yang ni dengan lagi satu lah. Yang aku bottom ni. Habis umpan aku caw lah. Sebab hari pun dah lewat.
bukan depan sini ada yang besar guys. Oh, strike. Oke, okay. Susah sikit kot. Tak tahu, tapi macam kecil ya. Kenapa ni kerapu? Kerapu manis. Alhamdulillah. So ni saiz ni aku ambil lah. Dia tak ada besar sangat tapi saiz goreng lah kan. Saiz goreng lah. Kerapu manis. So ni aku ambil ikan ke hujung. Lebih kurang saiz tadi lah. Kecil sikit pada yang tadi. Ui, spot ni. Cuba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. So guys, aku nak ambil hasil guys. So ada seekor MJ, ada dua, tiga, ini bonus lah, empat besar ni. Empat ekor MJ, ada dua ekor kerapu manis. So ini saiz goreng ni, aku ambil je lah guys. Ini seekor. Dengan yang ni seko. So 4 MJ, 2 ekor kerapu manis. Kerapu bintik lah, kerapu bintik. Seko tu kerapu bintik, seko tu kerapu manis. Tak silap aku lah. So guys, tu je hasil aku hari ni. Alhamdulillah, masih ada berikan rezeki strike. So tak sikit lah bagi aku, bagi aku lah. Tak sikit lah. So guys, alhamdulillah. So guys, penat guys, sekarang dah pukul 6. So aku nak balik rumah dah. So guys, dekat tu je video kita kali ni. So bagi korang yang dah tengok video aku ni sampai habis, aku ucapkan terima kasih banyak. So jangan lupa untuk like, share dan subscribe aku punya video dan YouTube channel. So jumpa korang di vlog selanjutnya. Stay safe. Assalamualaikum. Ciao.